Penyematan penghargaan untuk para DDS atau donor darah sukarela periode tahun 2020-2021 tidak digelar acara selama masa pandemik ini. Pelaksanaan penyematan dilakukan secara daring guna mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan penyematan penghargaan untuk para DDS merupakan kegiatan apresiasi Palang Merah seluruh Indonesia kepada para pendonor yang telah meluangkan waktunya untuk donor darah guna membantu sesama yang membutuhkan. Di Kota Pekalongan sendiri cukup banyak para DDS atau donor darah sukarela selama periode tahun 2020-2021. Untuk DDS 10 kali donor terdapat 761 orang. Sementara untuk DDS 25 kali donor ada 570 orang. Untuk DDS 50 kali donor ada 11 orang. Dan untuk DDS 75 kali donor ada 6 orang. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mau mendonor darahnya, sehingga dapat membantu pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit. Penyematan periode tahun 2020-2021 ini memang ada sedikit perubahan daripada tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin kegiatan untuk penyematan tahun ini itu tidak bisa dilakukan secara langsung atau pertemuan karena pandemi belum selesai. Makanya untuk kegiatan penyematan yang biasanya dilakukan di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah, itu ditiadakan dan hanya diwakilkan beberapa orang saja secara daring. Dan untuk Kota Pekalongan sendiri, alhamdulillah kita memiliki DDS atau donor darah sukarela 10 kali piagam penghargaan, itu ada totalnya ada 761 orang. Dan untuk DDS 25 kali itu ada 570 orang. Dan untuk 50 kali yang biasanya ini berangkat ke Jawa Tengah, ini ada 11 orang. Dan untuk yang 75 sendiri, alhamdulillah kita memiliki 6 orang. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.